Hai teman-teman Bikids, kembali lagi bersama Bikids, channel yang menarik dan mengedukasi. Pastinya tidak mengajarkan cara menakuti orang dong. Tapi teman-teman tahu tidak, ada loh universitas yang mengajarkan teknik menakuti. Yups, Monster University. Universitas untuk para monster. Kali ini Bikids akan membahas tentang Monster University yang menceritakan kisah Mike Wazowski dan teman-temannya. Yuk kita simak bersama. 1. Awal cerita. Mike dan teman sekelasnya bertemu dengan Frank McKay yang memberikan tips pada para siswa mengenai bagaimana caranya menjadi scare atau menakut-nakuti. Saat berkunjung ke Monster Inc., suatu malam saat sedang belajar, Mike bertemu dengan Sully, monster biru besar yang arogan dan suka berkelahi. 2. Pertengahan cerita. Dan Hart Scrabble, ketua jurusan Scaring MU, mengumumkan kepada para mahasiswa bahwa ujian akhir semester akan menentukan apakah mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka di MU. Mike dan Sully mulai berkompetisi di luar kendali. Akibatnya, Dan Hart Scrabble mengeluarkan mereka berdua dari jurusan Scaring. Mike memutuskan untuk ikut serta dalam Scarers Game, berharap bisa membuktikan bahwa ia adalah scarer yang baik. Mike bergabung dengan Osma Kappa, organisasi yang berisikan para monster canggung, membuat kesepakatan dengan Dan Hart Scrabble bahwa jika mereka menang, maka tim mereka akan diizinkan kembali untuk mengikuti kelas scaring. Tetapi jika mereka kalah, maka Mike akan keluar dari Monster University. 3. Akhir cerita. Mendekati babak final, Sully memanipulasi perlengkapan pertandingan agar Mike bisa mencetak skor tinggi dan dengan demikian Osma Kappa bisa memenangkan pertandingan. Saat Mike menyadari hal ini, ia sangat kecewa dan memutuskan untuk membuktikan pada semua orang bahwa ia bisa menjadi scarer yang baik. Mike kemudian menerobos masuk ke pintu lab dan menggunakan pintu baru untuk memasuki camp musim panas di dunia manusia. Tetapi rencana tidak berhasil dan ia gagal menakut-nakuti anak-anak. Sully, yang menyadari apa yang terjadi, segera memasuki dunia manusia untuk mencari Mike. Tetapi Dan Hart Scrabble menonaktifkan pintu, menjebak mereka di dunia manusia. Kerjasama Mike dan Sully menghasilkan energi jeritan yang cukup untuk mengembalikan mereka ke dunia monster. Mike dan Sully memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan di ruang surat Monster Inc. Nah, seperti itulah kehidupan di Monster University. Apa teman-teman ada yang mau ke universitas tersebut? Kalau mau, harus berubah jadi monster dulu nih. Sekian saja video Bikids kali ini. Semoga menghibur dan mengedukasi. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Bikids ya. Dadah!